Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Isla Borneo. Di video kali ini, aku ingin masak ikan pepes sambal merica ala Borneo. Di sini bahan-bahan yang dihaluskan adalah 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, merica, garam, dan gula jawa. Kita haluskan. Nah guys, bumbu yang dihaluskan hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat. Setelah itu lumuri ikan dengan bumbu-bumbu satu persatu. Dan kita kasih mecin. Setelah kita kasih mecin, kita bisa dilihat di sini, kita pijat-pijat sebentar dan kita diamkan selama 30 menit ya, biar bumbunya meresap ke dalam ikan. Kita taruh ikan di daun pisang seperti ini. Setelah kita taruh di daun pisang, kita jadikan seperti ini ya. Kita masukkan ke dalam daun pisang. Setelah itu kita tusuk atas dan bawah. Bisa dilihat seperti ini. Untuk kita langsung pepes. Sekarang kita panggang. Nah guys, sekarang kita udah taruh di atas api dan kita tinggal lihat kalau udah di bawahnya agak kering, agak sedikit angus itu dari daunnya. Kita langsung balik. Nah teman-teman, ini ikan pepes yang kita udah pepes tadi dan sekarang kita akan balik. Kita balik dan diamkan sampai di belakangnya juga kering seperti ini. Agak hangus-hangusan. Nah guys, sekarang udah agak mateng dan siap diangkat. Nah guys, ini dia hasilnya ikan yang sudah kita pepes. Sekarang kita mau buka. Kita buka dari sini. Sarah guys, ini dia hasilnya. Kalian bisa lihat, ini pepes yang sudah aku buka. Kalian bisa lihat di sini. Sarah, wow, yummy. Ini dia pepes yang sudah aku buka. Kalian bisa lihat di sini. Wow, sangat yummy. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thanks for watching. Dadah dan ciao-ciao.